Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali dengan update arena dengan informasi teka-teki kayaknya ini ya. Saya sendiri bingung kira-kira mau kemana beliau ini. Ini sebagaimana saya lansir dari story Instagram Megawati pada siang hari ini, sekitar 1 jam yang lalu diupload di story Instagramnya. Sebenarnya saya belum mau buatkan berita, tetapi saya tunggu-tunggu sampai detik ini belum ada story susulan di mana ini nampaknya memberikan teka-teki besar ini. Tapi kalau modelnya sih model pesawat ya. Apakah benar Megawati hari ini akan berangkat ke Korea? Kalau biasanya kalau dari Surabaya berangkat ke Korea berarti dari Bandara Juanda, kemudian transit Jakarta, kemudian langsung ke Korea. Ya, seperti itu kira-kira ya. Nah, di dalam story Instagramnya, ini dia hanya menuliskan sekedar iseng-iseng berhadiah. Teka-tekinya luar biasa ini. Jadi mohon maaf juga saya tidak berani menyimpulkan apakah Megawati berangkat ke Korea hari ini. Tapi kalau menurut perkiraan saya sih, ya berangkat karena itu dalam pesawat. Dan di akhir story Instagramnya sebentar sedikit memperlihatkan mukanya pakai kacamata dan pakai masker. Nanti akan saya tampilkan di thumbnailnya ya. Aduh, ini sebuah teka-teki besar ini. Tapi apapun itu, kalau seandainya Megawati berangkat hari ini ya kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Dan apa namanya ya, kita terus menunggu-nunggu informasi yang berikutnya. Mudah-mudahan ada uploader yang benar-benar tepat yang menggambarkan Megawati berangkat pada hari ini. Megawati ngeprank kayaknya para fansnya nih, atau akan berangkat diam-diam dan memberikan sebuah teka-teki khusus. Ini anggaplah teka-teki berhadiah ya. Yang paling tahu biasa bocil-bocil ini silakan berkomentar. Hari ini bebas komentarnya apa aja.